Saya nggak nyangka kecintaan saya terhadap kopi membawa saya menjadi pribadi yang lebih baik. Dari keterpurukan dan masa kelam saya. Pijar! Pak, jangan bawa anak Maaf, saya, Bu. Pak! Anaknya saya bawa. Pak, jangan, Pak! Ayo. Pijar! 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 Ntar aja. Kamu makan dulu. Enggak, ntar aja. Ih, makan dulu. Dibilang ntar aja. Ya Allah, biasa. Mungkin anak yang kurang baik. Kecewakan ibu saya. Berikan aku jalan terbaik. Kenapa ente? Ada masalah, Pak Ustadz. Seberat apapun masalah yang ente hadapin, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi dan harus berani bertanggung jawab atas masalah tersebut. Insya Allah, Allah pasti kasih jalan keluar, ya? Iya, Pak Ustaz. Ibu sayang kamu, nak. Kamu itu anak baik. Semoga kamu menjadi penerang dalam kegelapan untuk dirimu dan orang lain. Seperti nama yang ibu berikan, Pijar. Saat ini, saya bangkit dari masa kelam. Saya ikuti kata hati saya, memiliki kegiatan yang lebih positif. Mengikuti pelatihan wirausaha, dan menekuni kecintaan saya terhadap kopi. Jadi gitu ya, Mas. Oke, selain kecintaan emas terhadap kopi, apa yang membuat emas ini menjadi hidupnya tuh lebih baik dan sukses seperti sekarang ini? Ibu, sosok luar biasa yang sampai saat ini saya rasa saya masih mengecewakannya.
Maafin Fajar ya, Bu. Ibu bangga sama kamu, Nak. Maafin Fajar, Bu. Ya, maafin. Semoga kamu sukses selamanya. Sini lihat itu. Kamu semangat ya. Selalu semangat. Iya. Ini adalah pijar-pijar lainnya yang juga telah merasakan manfaat wirausaha dari Insight Investment Management. Transforming investment into social impact.